Halo guys, ketemu lagi dengan Diri Journey. Jadi hari ini di belakang saya ini ada sebuah SUV yang sangat istimewa. Itu keluarga tertinggi atau tipe tertinggi dari SUV terbaru Hyundai, All New Santa Fe, tapi ini tipe tertinggi yaitu The Grand Santa Fe. Nah, sebelum masuk ke ulasannya, saya pengen menceritakan lebih dahulu tentang perkembangan industri SUV di dunia. Jadi di tahun 2018 itu guys, pasar SUV di dunia itu adalah salah satu segmentasi kendaraan yang paling booming, dia itu terjual 29,77 juta dan itu setara dengan 36,4% dari pangsa pasar mobil dunia yang sejumlah 80 jutaan kurang lebih. Dan Anda bisa membaca hal ini di ulasan artikelnya di jbkarir.com dan saya tinggalkan linknya di bawah ini. Nah, kita masuk ke The Grand Santa Fe. Jadi, tipe tertinggi dari Grand Santa Fe ini hanya ditawarkan dalam warna hitam guys. Jadi warna hitam dan hanya tipe mesin CRDI nya dan dilengkapi dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Nah, seperti Anda lihat nih, grillnya ini benar-benar baru. Dan kalau versi sebelumnya, versi yang diperkenalkan alias tipe standar atau tipe yang dibawa ini itu bisa menjadi favorit pengunjung di pameran Gias bulan Agustus lalu, berarti mobil ini menawarkan sensasi yang lebih menarik guys. Anda bisa lihat mobilnya sangat sporty dengan harga 619 juta kalau nggak salah. Nanti Anda bisa lihat di bawah ini berapa harga resminya yang dipasarkan oleh Hyundai. Dan yang menarik dari mobil ini adalah aerodinamika dari kendaraan ini tuh lebih baik dibanding generasi ketiga guys. Jadi adalah Santa Fe generasi keempat. Jadi kacanya lebih landai. Dengan kaca yang lebih landai ini, beban hambatan angin itu otomatis lebih rendah. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya performa kendaraan akan lebih baik. Dan efisiensi BBM otomatis juga lebih baik karena beban hambatannya lebih rendah. Dan Anda lihat nih, garis desainnya pun berbeda dibanding generasi ketiga. Kalau generasi ketiga itu kesan Jeep konvensionalnya masih ada, dengan unsur lancip ini benar-benar mengalir guys, smooth. Dan inilah yang dinamakan apa, bahasa desain Hyundai terbaru, Flydig Sculptor 2.0. jadi kalau generasi sebelumnya itu masih Flydig Sculptor, nah ini udah bahasa desain terbaru dari Hyundai guys. Anda lihat dong, jadi dari depan, dari belakang benar-benar smooth. Dan ini benar-benar kayak standar Jerman banget desainnya. Ini ditawarkan dalam satu varian guys, 2,2 liter. Nah, ini Grand Santa Fe guys. Nah, keunikan lain dari mobil ini adalah ini udah power tailgate guys. Oke guys, jadi salah satu keunikan yang ada pada The Grand Santa Fe ini yang tidak ada di tipe di bawahnya adalah jadi udah electric power tailgate guys. Jadi dia akan membuka sendiri ketika Anda membawa barang banyak, Anda nggak perlu repot-repot lagi. Tinggal Anda taruh, dia akan terbuka sendiri karena udah ada sensor di kuncinya ya guys ya. Ini kurang lebih bagasi ketika kursi baris kedua dan baris ketiga difungsikan atau dioperasionalkan. Ntar kalau kita lipat, coba kita lipat. Wah, ini mudah juga, tinggal tarik guys. Ini udah rata lantai juga, benar-benar rata lantai nih. Kurang lebih ruang kargo yang Anda dapatkan ketika Anda lipat kursi baris kedua dan baris ketiga. Jadi kalau dikasih taruh kasur pun masih rata lantai ya guys ya. Menarik, jadi bisa sepeda bisa masuk nih kayaknya. Bisa masuk nih sepeda. Kurang lebih gitu komposisi layout kabin dari The Grand Santa Fe. Tinggal pencet tombol. Tertutup. Menarik ya? Fitur-fitur yang menarik yang ditawarkan dari SUV ini adalah lebih banyak di interior. Kalau eksterior itu di power tailgate-nya. Bagaimana dengan ban? Nah, dia menggunakan Continental Sport Contact ukuran 235, 55, 19. Jadi ini satu step lebih besar dibanding Santa Fe yang dipasarkan di tipe di bawahnya. Ini tipe tertingginya dan warnanya cuma ada hitam.
Anda lihat seperti ini mobilnya. Bagaimana dengan mesinnya ya, kita lihat mesinnya. Nah, salah satu hal yang saya sukai dari desain Hyundai terbaru sekarang, jadi itu layout mesinnya itu sangat rapi, guys. Jadi Anda bisa lihat rapi banget. Benar-benar dibuat dengan building quality Eropa, khususnya Jerman. Dan saya juga pernah ketemu dengan salah satu manajer Hyundai yang kebetulan orang Indonesia, Sandi Hartono. Dia bilang memang di Jerman pengembangannya itu memang langsung di-compete dengan raksasa industri terbesar di Eropa, yaitu VW Group, guys. Jadi Anda lihat nih mesinnya. Ini common rail diesel injection, mesin CRDI yang ditandamkan dengan transmisi 8 percepatan. Dan setahu saya, dia memiliki torsi yang terbesar di kelasnya, guys. Dan dengan spek yang sedemikian tinggi, dia ditawarkan dengan harga yang cukup kompromis, yaitu 16 jutaan. Sementara kompetitor terdekat yang saya tahu itu udah di 18 jutaan. Jadi dengan building quality Jerman, harga bisa Anda dapatkan dengan harga Asia. Anda lihat, guys. Layout mesinnya ini sangat rapi. Oke. Ayo kita masuk selanjutnya ke kabin. Masuk ke ruang penumpang. Nah, untuk menghidupkan mesin tinggal pencet smart stop button. Dan fitur yang cuman ada di tipe tertinggi ini itu adalah elektrik, pengaturan kursi elektrik, guys. Jadi semuanya sudah elektrik, maju mundur, naik turun untuk bantalan kursi itu udah diatur secara elektrik. Terus head unitnya juga beda. Jadi AC-nya ini udah dual zone, guys. Jadi penumpang depan dan driver itu bisa mengatur suhu yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Saya paling suka ini tuh juga dari tipe ini adalah ada drive mode, guys. Jadi ada 4 drive mode yang ada di mobil ini. Dan setiap drive mode itu memancarkan lampu panel instrumen yang berbeda. Misalnya Eco, Anda lihat nih, guys. Jadi panel instrumennya itu, ini drive mode-nya. Ini drive mode-nya. Nah, ketika Anda pencet Eco, nah di panel instrumen itu warnanya hijau nih, guys. Coba lihat, sorot di sini. Itu hijau. Nah, kalau Anda pencet Sport, merah. Kalau Smart, biru. Belokan Comfort, ini biru juga. Jadi bedanya apa nih? Ini hijau, merah. Terus Smart ini biru muda. Comfort juga biru. Jadi ada 4 kendaraan cahaya. Dan itu yang membedakan mobil ini dengan tipe di bawahnya. Terus, nah, kursinya juga, guys. Jadi ini kursinya didesain dengan model yang lebih elegan ya. Two-tone color nih. Jatanya juga lebih eksklusif ya dibanding tipe di bawahnya. Nah, ini kursi penumpang depan pun udah ada pengaturan untuk sandaran dengan elektrik. Maju mundurnya juga bisa diatur dengan elektrik, ada di sisi kanan. Terus fitur lainnya, jadi untuk parking brake-nya itu, guys, sudah model tombol. Untuk rilis, untuk mencet, jadi nggak model tuas lagi, guys. Ini udah lebih modern. Drive mode-nya di sini. Atau downhill brake control. Kalau di Hyundai namanya downhill brake control. Jadi ketika Anda berkendara di daerah perbukitan, Anda tidak perlu khawatir mobil meluncur. Lebih deras. Terus ini view smartphone, terus ada USB, ada AUX di setirnya, tilt steering, teleskopik, tilt steering teleskopik,
Jadi sangat nyaman banget untuk mencari posisi mengemudi yang paling ideal buat tubuh setiap pengemudi. Nah, sensasi lainnya adalah udah ada pedal untuk memindahkan transmisi. Jadi ini kesan sportingnya tuh dapat banget. Di belakang setir ini udah ada pedalnya. Ini pedal sebelah kiri ya, seperti biasa ya, yang sudah tahu ini untuk menurunkan gigi. Sementara kanan itu untuk menaikkan gigi. Jadi kalau Anda ingin merasakan sensasi berkendara yang lebih sporty, Anda bisa gunakan ini, guys. Oke. Nah, ini untuk berkendara lebih aman, Anda bisa pairing smartphone Anda di sini. Dan tinggal pencet dan Anda tinggal menerima telepon dengan seperti ini nih. Nah, ini untuk panoramic roof-nya, guys. Itu panoramic roof-nya. Anda bisa buka. Coba kita coba buka sampai belakang ya. Oke, sampai belakang, guys. Jadi bisa. Dadah. Oke. Jadi sangat menarik ya. Ini Anda bisa tutup. Agak small nih. Iya, ini panoramic roof. Dan yang menarik, airbagnya juga lebih banyak nih, guys. Jadi sampai belakang yang Anda bisa lihat nih. Jadi ini namanya side curtain airbag. Sudah ada, jadi bisa memproteksi penumpang sampai di baris belakang. Terus ini auto leveling lampu nih, untuk mengatur. Spionnya bisa dilipat secara elektrik, guys. Udah power window, naik turunnya. Spionnya lipat, tinggal mencet tombol, guys. Jadi kalau masuk gang sempit, tinggal mencet. Atau jalan sempit, bisa. Ini untuk lock kaca belakang supaya lebih aman ketika penumpang anak-anak ada di belakang, jadi mereka nggak bisa buka jendelanya. Oke, guys, jadi kita coba sekarang masuk ke kursi baris kedua. Anda lihat akses masuknya itu mudah, guys. Dan ada satu hal menarik lagi di Santa Fe generasi keempat itu, yaitu desain kacanya ini dibuat lebih luas, guys. Demikian di belakang, jadi penumpang di baris kedua dan ketiga itu untuk melihat keluar itu lebih leluasa. Itu yang membedakan dibanding dengan kasus sebelumnya. Kita lihat ruang kakinya untuk penumpang setinggi 170-172 seperti saya. Ini ruang kakinya masih ada nih, guys, masih luas. Ruang kepala juga lumayan, dan Anda masih bisa maju mundurkan untuk mendapatkan posisi duduk yang lebih enak. Terus masih ada, oh ini recliningnya, ada recliningnya di sini. Kalau Anda merasa kurang lebah, ada kantung di sini, cup holder. Ini ada speaker, guys. Jadi penumpang di baris kedua juga lebih enak ya. Ada cup holder sekalian armrest. Jadi kalau cuma ada dua penumpang di sini, Anda bisa menggunakan ini untuk armrest untuk sandaran tangan, dan ada dua cup holder bisa dilipat. Jadi komposisi kursinya itu 60-40, guys. 60 sebelah kanan, 40 sebelah kiri. 60. Ada headrest, di 3 headrest di kursi baris kedua. Ini untuk membuka tadi armrestnya. Gantung, jadi nyaman. Untuk penumpang dewasa nyaman di kursi baris kedua. Coba kita tutup. Wah, ruang bahunya juga lapang, guys. Jadi Anda bisa lihat nih, ruang bahu masih lapang. Ruang kepala main lapang, jadi buat Anda yang klaustrofobia atau takut ruang sempit, Anda nggak perlu khawatir mobil ini terhitung lega untuk kursi baris kedua, baik ruang kaki, ruang kepala, dan ruang bahu. Ada headrest juga yang bisa diatur tinggiannya. Jadi, aduh, bisa leye-leye kalau perjalanan jauh. Recliningnya manual, bisa direbahkan, bisa dimundurkan. Kalau kursi di depan, di belakang kurang dapat, bisa dinaikkan. Terus ada charging USB nih, guys, untuk charging smartphone ada dua,
Jadi penumpang di kursi baris kedua nggak perlu khawatir ketika gadgetnya kehabisan energi. Kita sudah ada, ini ada kisi-kisi AC guys, udah kantong-kantong juga buat naro-naro barang-barang kecil di sini. Oke, kita coba. Oh, ada lampu, lampu baca. Di sini juga ada. Ada lampu baca guys. Headrestnya ini Anda masukin, ini bisa untuk 3 penumpang dewasa. Ada headrestnya, semua bisa diatur ketinggiannya. Mudah, sangat mudah banget. Ini bisa kita coba lihat, ada saya di bagian tengah. Bisa lay-lay posisinya, enak kan? Bisa buat 3 penumpang dewasa, pang bahu juga main cukup ya, lumayan lega ya. Oke, kita coba pindah ke kursi baris ketiga. Untuk akses ke belakang guys juga, jadi tuas reclining di sini untuk sandaran itu bisa difungsikan untuk melipat kursi guys. Dan sangat mudah untuk melipat kursi, terus kita masuk ke belakang. Kursi baris ketiga. Di kursi baris ketiga, juga menarik guys. Di sebelah kanan ini udah ada untuk mengatur suhu pendingin udara di dalam atau AC. Terus nah ini untuk membuka tuh. Jadi gampang banget. Tinggal pencet ya. Tinggal pencet kalau mau keluar. Oh, ini untuk sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi kalau Anda keluar tinggal pencet ini guys. Ini L left, ini kanan. Oke. Ini ada juga untuk soket isi daya guys. Jadi kalau smartphone Anda kehabisan daya, Anda bisa isi terus. Di sini ada 2 cup holder. Sebelah kanan itu ada ruang penyimpanan, ada kisi-kisi AC juga. Terus kita coba. Nah, ruang kaki lumayan ada nih, walaupun paha bawah itu agak ngambang, tapi ruang kaki cukup, ruang bahu juga cukup, dan ruang kepala terhitung pas ya. Setidaknya Anda nggak perlu takut pentok dengan tinggi orang dewasa 170-an orang Asia. Ada headrest atau sandaran kepala juga di kursi belakang. Jadi untuk penumpang dewasa masih cukup moderat ya. Ruang kaki masih ada, jadi walaupun mungkin agak sedikit melelahkan mungkin karena paha agak ngangkat, tapi untuk ukuran kenyamanan bisa dibilang ini benar-benar 7-seater sih ya, karena orang dewasa pun masih muat. Ada headrest, ada untuk ngisi daya. Untuk keluar tinggal pencet ini, set AC. Menarik mobilnya. Anda lihat guys, bisa lihat tuh ketinggiannya, headrestnya, mudah. Kurang lebih itu gambaran kursi baris ketiga ketika memuat orang dewasa. Oke, selanjutnya kita coba sensasi berkendaranya ya. Kita coba first impression karena mobil ini belum ada platnya guys, dan kita dapat kesempatan untuk first drive oleh PT Hyundai Mobil Indonesia. Thank you banget buat kesempatannya. Jadi kita akan merasakan, bukan test drive nih, first drive. Jadi first drive impresi, jadi impresi awal, kesan awal bagaimana mengendarai SUV tipe tertinggi dari keluarga Santa Fe, The Grand Santa Fe. Ya, kita masuk ke dalam kabin. Kita coba ya mengendarainya. Pasang sabuk pengaman dulu, cari posisi yang enak. Oke, masukkan. Oke, ini kalau ini harus pindahkan ke manual dulu ya, kalau paddle shift ya. Enggak juga, kok nggak bisa? Oh ya, untuk paddle shift-nya nih, ngerasain. Oke guys, jadi kita sudah
di varian tertinggi di Grand Santa Fe. Kita coba first drive impression dari varian tertinggi warga all new Santa Fe terbaru, guys. Jadi ini model kendaraan terbaru yang dirilis oleh PT Hyundai Mobil Indonesia di awal tahun 2019 ini. Jadi beberapa kali saya udah pernah mengulasnya juga di jbkdaily.com mengenai mobil ini. Jadi ini SUV yang sangat menarik untuk dimiliki, value for money dengan kualitas yang ditawarkannya. Berarti kita harus mundur. Enak banget setirnya, enteng gitu. Setirnya enteng. Kita coba muter balik dulu aja kali ya. Bisa nggak ke situ? Bisa. Oke, kita coba mundur, guys. Nah, setirnya pun enteng. Ada rear view camera untuk mundur, aman. Dan ada indikator seberapa dekat jarak rintangan yang ada di belakang. Ini buat, oh ini bisa terus ada, bisa dinonaktifkan. Oke, kita belok. Bisa kanan nih? Hah? Apa harus lurus? Bisa. Enteng ya setirnya. Jadi walaupun dia SUV ukuran reguler itu sangat mudah di kendalikan ya. Terus ya itu drive mode nya di sini ada eco untuk berkendara lebih efisien. Terus ada sport untuk akseleratif nih, lebih akseleratif ya. Ini kanan lagi ya. Jadi tidak sulit lah ya untuk mengenal karakter mobil ini, hanya butuh waktu sedikit untuk penyesuaian, sangat mudah dioperasionalkan. Menarik. Jadi harganya mobil ini, saya koreksi itu harganya 629 juta, hampir 630 on the road Jakarta, guys. Dan hanya ditawarkan dalam satu tipe. Menarik. Remnya gimana ngoremnya? Rem sih udah pasti Hyundai menarik ya. Remnya presisi, handlingnya presisi. Kinerja suspensinya juga kelihatan agak keras ya. Jadi tapi itu bagus lah ya. Berarti mobil ini lebih stabil ya. Lebih stabil. Itu juga bisa mereduksi efek limbung. Muter di sini berarti. Ya, terus kita coba tanyakan. Oke. Wah, ini moto-moto di sini ntar bagus nih. Oke. Itu nanjak ke atas sana boleh nggak? Yang kita ke atas itu yang di bengkel. Boleh. Oke. Yang ramai itu kan. Mm-hmm. Boleh. Tes apa ya? Black hole ya, oke. Black hole nya gimana tuh aktifkannya? Kayaknya udah pasti bagus lah yang ABS, EBD pasti ya. Brake assist mungkin lengkap lah ini semua remnya. Thank you.
coba naik ke atas nih guys, merasakan kalau ini ditanjakan ya. Click hold. Klik nih. Mana tuh? Oh, deh. Ke auto hold-nya guys. Dan Anda tinggal pencet. Udah. Oke, udah fokus. Udah. Udah ya. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ketika stop and go ditanjakan guys. Anda tinggal pencet auto hold-nya, dia akan apa, menahan laju mobil untuk turun. Kita ditanjakan nih. Hanya perlu sedikit gas. Kita udah naik ditanjakan ya. Kita coba sekarang ini nih. Kayak hand start assist-nya nih. Tuh down brake, downhill brake control. On. Ini udah bantu tuh, nyala indikator hijaunya di bawah situ guys. Jadi untuk menahan mobil untuk tidak muncul lebih deras di turunan. Misalnya lagi-lagi untuk safety. Jadi oke guys, demikian first impression dari Dere Journey terhadap tipe tertinggi dari keluarga Santa Fe, The Grand Santa Fe. Semoga informasi yang saya sampaikan ini berguna buat Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah ini jika Anda suka dengan video ini atau Anda ingin menambahkan pendapat lain. Oke, segitu aja dulu guys, sampai ketemu di vlog Dere Journey berikutnya.